Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, pada video kali ini Popazi nak buat mukbang ya guys. Mukbang yang Popazi nak buat kali ini ya guys. Ini dia ramen carbonara ya guys. Untuk pengetahuan korang, ramen carbonara ni menjadi kesukaan ramai orang sebab apa? Ramen carbonara ni dia tak pedas sangat dan dia sedap, rasa cheese dia macam makan spaghetti lah. So korang boleh nampak kan pack dia warna pink. Kalau yang untuk ramai yang lain, ada yang warna hitam, ada warna hijau, ada yang warna kuning. Tapi Popazi ambil yang ni, carbonara. Carbonara ni dia buat yang warna pink. Sebab apa? Sebab macam rasa pasta. Dia memang sedap. So itu yang dia buat pack warna pink ni. So Popazi nak try lah makan ramen ni. Nak tengok dia punya rasa dia masih sama yang macam Popazi makan dulu atau tidak. So sebelum Popazi mulakan video ini, apa kata kalau korang subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Popazi lagi. Okeylah guys, Popazi nak pergi masak dulu ramen carbonara ini. Nanti Popazi sambung ya guys. A few moments later. Okey guys, Popazi dah masak ramen carbonara ini. Kau boleh tengok ni. Nampak sedap. So Popazi masak 3 paket ramen carbonara ni. Popazi tak nak masak banyak-banyak. So let's do this challenge. Ramen carbonara, let's go. Kita akan makan. Sebelum tu Popazi minum air kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom. Okay guys, dia punya rasa ni sama macam makan pasta carbonara. Cuba ni versi ramen ya guys, versi pedas. Dan ramen ni tak pedas sangat ah, sebab dia macam makan carbonara, dia tak pedas sangat. So itu kalau siapa nak makan pedas tapi tak pedas sangat, nak yang sedap-sedap, kau boleh makan ramen yang ni ya guys. Memang sedap, garanti puas hati. Guys, ramen ni dia punya pedas dia pedas biasa-biasa je lah. Pedas tak ada pedas sangat macam ramen buldak warna hitam tu. Tapi yang ni dia biasa-biasa lah. So boleh layan lah dia punya pedas ni. We'll be right back.
Okey, lagi tiga sikit je ni. So, Pupazi pun hampir kebom. So, boleh habiskan ni. Let's do this. Dah habis. Okay guys, itu saja video kita pada hari ini. So alhamdulillah Pupazi dah kenyang. So kau boleh nampakkan Pupazi makan ramen carbonara tadi. Oh memang sedap lah ramen carbonara tu. Dan pedas dia boleh tahan lah, boleh layan lah. Tak pedas sangat macam yang ramen warna hitam tu. So ramen ni paling sedap, on the best. Memang menjadi kegemaran orang ramai. So kalau korang nak cuba makan ramen ni, korang boleh cuba makan ya guys. So guys, kalau korang nak video Pupazi lagi, korang kena subscribe, like dan turn on notification untuk melihat video Pupazi lagi. Okey lah guys, kita akan jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.